Selamat siang sobat Grid Auto. Kembali lagi nih dari Live Grid Auto. Kali ini Mimin lagi ada di bengkel khusus Kawasaki Ninja 2.5 di bilangan Kalisari, namanya KLR Racing. Nah, Mimin udah di depannya nih, karena emang butuh bengkel spesialis Kawasaki Ninja. Nah, banyak kan Ninja semua, ada yang teori. Kita lihat dari depan dulu. Lagi di infus ya mas? Iya. Wah, lagi di infus. Ini mas siapa nih? Boleh tahu nih? Arya. Oh, mas Arya. Ini di gridauto.com nih mas? Iya. Wah, lagi di infus. Oke, apa nih mas alat infusnya mas? Cairan. Autofit ya? Kalau di sini sama nginfus berapa mas? Service nginfus segala macam. 150. Olinya belum termasuk ya? Belum masuk. Mantap nih lagi di infus. Berapa menit? 15 menitan ada kali mas ya? 15. Oh, iya. Ya, habis. Sampai habis sampai mati lah ya. Biar jos ya? Iya. Ini kenapotnya kayaknya pakai apa nih? Vipro. Oh, ini kenapotnya Vipro. Vipro KRR Racing. Infus 150 ya om? Infus. Sama servis udah termasuk ya? Iya, 150 udah ya. Sama servis, tapi belum termasuk oli bro. Beda aja oli, beda. Beda lagi. Kalau oli biasanya pakai apa ini sini? Ya sekarang tuh mau motor, mau shell ada. Motor atau shell? Kalau orang kita ada motor. Oh motor ini kali ya? Iya. Oh ini motor nih. Kayaknya oli ini. Motul. Biar jos ya om. Ada bongkaran nih, ini Ninja karbu, Ninja 2.5 karbu. Bisa dilihat tuh karbunya, barrel ini dua sama kayak ini sih, jeksi ini DOHC udah, kiproknya ini karbu nih kelihatan tuh, masih analog semua. Gak ada. Ini di tracker ya om ya? Hah? Di tracker apa kayak like nih? Ya, 2.5. Oh 2.5. 2.5 tuh. Ini ada CBR. Infus biar apa? Biar apa tuh katanya? Di infus biar apa katanya? Biar enteng lagi sih motornya. Oh biar enteng tarikannya. Bersihin aja injektornya. Lama bersihin injektornya. Jadi di infus kan itu masuk ke injektor tuh alat-alat itu tuh. Nanti kayak model bensin aja, jadi tetap bedanya bersihin. Kayak gitu. Bersihin injektor 150 udah sama servis. Thank you.
nggak ada ini sini. Tempatnya ada CBR juga di sini ternyata. Lagi live. Oh, banyak juga yang nanyain daerah mana, daerah mana. Ini daerah Kalisari. Injektor 2,5. Enggak ada sini bekas ya, Om. Baru semua ya di sini. Ya? Ada yang nanyain injektor 2,5 berapa ya katanya? Injektor. Iya. Yeah. Biasanya belum ada. Ya. Tapi yang pasti dia 2 ya. Karena 2 silinder ya. Iya, 2 silinder. Ini CBR kenapa nih, Om? Bukan jatuh. Oh, bukan jatuh, lagi diperbaiki. Oh, masih inden. Susah airnya, kontaknya juga susah. CBR ya? Baru. Ini Kawasaki. Sini juga jual barang-barang Bipro. Ini radiator Bipro nih. Ini radiator Bipro nih. Gede banget ya dari standarnya. Komen lah. Ini barang-barang Bipro-nya. Ada Ninja Mono nih, Ninja 2,5 juga tapi 1 silinder. Dalam juga masih banyak tuh servisan. Service. Kalau balap juga deh. Ya bawaannya di dalam tuh banyak banget servisan ya. Ada Jet Mono. Dari mana aja ya? Yang servis dari mana aja katanya, Bang? Dari mana aja? Tangerang. Bekasi. Jawa Timur, Selatan. Ini
dulu nih scan dulu nih live nya dari bengkel KLR Racing, bengkel spesialis Kawasaki di daerah Kalisari, Jakarta Timur. Nah buat yang pengen kesini nanti pengen terus artikel Great Auto selanjutnya. Nah second keren minggu ini kita lagi bahas Kawasaki R6N. Nah ini salah satu bengkel rekomendasi, bengkel rekomendasi untuk Kawasaki. Dulu ya sampai kita tuh sampai jumpa di live berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Britoto, karena video live ini akan masuk di channel YouTube Britoto. Yes. Sekian, bye sobat Britoto.